Satu kata Baimong untuk Bongi Citayam disorot, attitude suami Paula dicap minus. Baimong, suami Paula Verhoeven dan Bongi Citayam saat ini sudah sangat dekat. Kedekatan antara Baim dan Bonge diketahui dari unggahan akun media sosial mereka masing-masing. Baru-baru ini, Baim Wong dan Bongi Citayam pun kembali berkumpul bersama rekan-rekan artis lainnya. Mereka berkumpul sembari membuat konten TikTok yang kemudian diunggah oleh Bongi Citayam. Salah satu unggahan Bonge saat mereka berkumpul adalah saat mantan kekasih Kurma Citayam ini meminta satu kata dari para artis. Pada kesempatan itu, Irfan Hakim, Paula Verhoeven, Rizky D.A., Rizal Armada serta Baim Wong dan beberapa rekan lainnya memberi tanggapan semua. Saat memberikan tanggapan, satu kata dari Baim Wong sangat disorot oleh netizen. Pasalnya, Baim Wong menyebutkan salah satu hewan yang hidupnya liar yaitu monyet. Hal itu sontak jadi sorotan oleh netizen, lantaran artis lainnya tidak ada menyebutkan hewan justru hal-hal yang baik dan bisa dikontrol. Diberitakan sebelumnya, Paula Verhoeven membawa uang 500 juta rupiah saat berkunjung ke rumah Bonge. Salah satu ikonik Citayam Fashion Week, Bonge menjadi perhatian belakangan ini. Hingga membuat istri Baim Wong tertarik mengajaknya kerjasama untuk Citayam Fashion Week. Asli Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.